lagi nggak boleh. Semalam kan tugasnya agak telat ya. Berapa kamu? Siapa namanya? Jangan sepuluh kan? Saya tidak pernah mengakuan di keduanya, saya jelaskan. Saya untuk uang 100 ribu tidak ada, untuk di pulang dua hari, saya tidak percaya. Raja PPKM darurat kali ini ada sanksi tipiring di daerah mana nih Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan pers. Pada hari ini kami melakukan sidang tipiring lanjutan di CBD Ciledug. Jadi kenapa di CBD Ciledug? Mengingat Ciledug ini daerahnya lebih luas daripada yang kemarin. Lokasinya sidang tipiring di sini. Dari hasil razia ini ada berapa yang terjaring, Pak? Untuk sementara ini ada sekitar 30. Bahan esensial, tidak mahal. Di tempat yang lain. Sanksinya? Sanksi, denda, dan sanksi sosial. Ya, umumnya, Pak, pelanggaran apa aja sih pelanggarannya? Umumnya tidak pakai masker. Pak, sejauh ini dari awal sampai sekarang pelanggaran berat apa aja, Pak? Yang udah berapa pelanggaran berat yang dari? Pelanggaran berat? Yang ini, apa? Ya, rumah makan masih menerima pembeli, kemudian tidak mematuhi aturan jam. Sudah berapa, Pak? Totalnya yang pelanggaran berat ini, Pak? Sekitar 60 lebih. Sampai kapan ya pelanggaran apa raja ini sidang tipiring ini akan dilakukan? Sampai tanggal 20. Kisaran dendanya berapa? Kisaran denda antara 100 sampai 200 ribu. Kalau untuk pelanggaran para pengusaha? Pengusaha, minimal 500 ribu.